من الصائمين القائمين العابدين لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله الذي اجتهد وشمر في أواخر في العشر الأواخر من رمضان هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada petang yang mulia ini rasa sayu dan sepi kerana kita dengan Ramadan ni tak beberapa jakoh lagi dan kita akan bye-bye Ramadan. Kita dah bye-bye Ramadan tu bye-bye, tak ada bau Ramadan, tak ada bye-bye kita kali yang nak hari pula. Tapi kita tu nak dah jumpa udak tak tahulah dengan Ramadan tu. Sina pendengar yang dihormati sekalian, yang mana berpuasa Ramadan, yang mana telah berusaha dengan sepenuh-penuh kekuatan dia untuk memenuhkan Ramadan ini dengan ibadat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan ibadat yang mana diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Yang mana dengan nikmatnya kita boleh menyempurnakan segala amalan yang soleh. Alhamdulillah. Seorang itu tak agak letih demi ada nyakit. Kok seorang ini seni, kayu, dah sedap, ada air, ada peti sejuk, ada khodeh, ada orang hijau dalam rumah, dah seni, posa tu tak ada gerak buat kapal-kapal, posa sungguh-sungguh. Ada setengah tu puasa juga mulut dia, puasa juga perut dia, tapi mulut tak ada puasa. Ada juga orang tu ikhlas suci kepada Allah SWT puasa, tapi ada setengah tu zalim diri dia, menzahirkan kata dia tak puasa, orang panggil kata melarat, apa ni, melawaikan dengan hukum Allah SWT saat ini dengan cara yang zahir sekali. Ni kita duduk pada 28 Ramadan. Di setengah negara, bahkan kebanyakan negara, dah 29 Ramadan. Dan mau tengok nak bulan malam ni, esok raya kalau nampak. Kita puasa lagi. Kita puasa lagi. Tak apalah, hari ini masalah kita doa kepada wali amri kita dan ahli-ahli ulama tempat kita. Jadi, Ramadan yang mana bagi tempat kita ni ada lagi 2 hari ataupun 3 hari. 2 hari, 2 hari. Dan hari ini 28, 29, 30. Jadi, nak ayat kata kita duk badu, tanafus, duk berlomba. Berlomba saat ini, duk badu dalam hak awak buat amalan ibadat. Kau ni tak ada nak baca Quran, tapi ya ada sedekah. Kau ni tak ada nak sedekah, tapi ya ada baca Quran. Kau ni ada sedekah, ya tak ada tarawih. Kau ni tak ada tarawih, ya ada tahajud dia malam. Semua tu jadi tarawih belakang tu. Kalau ya semua ya tahajud tengah malam pukul 3 pun jadi tarawih juga. Semua tu saat ini Allah SWT wi kepada setiap orang saat ini tu darajat. Orang yang terperingkat-peringkat, derajat-derajat yang tak sama. Tak sama di sini ni, ia duduk di atas amalan kita dan niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu belum pada Ramadan kita buat persediaan syak dah. Aku nak mana pun awak ibadat, ibadat banyak. Kok ni aku tak pandai baca Quran ni, tapi aku nak buat ibadat gua lain, banyak. Aku nak dengar Quran. Aku nak semayang tarawih dengan orang semayang 30 juz. Aku nak khotel Quran dengan terimeh 30 juz. Allah niat paling baik sekali. Padahal dia tu nak baca Quran tak pandai. Tapi dia saat ni apabila dia khotel sekali dengan terimeh, dia dengar Quran. Dengan dia tu tidak reti makna, tapi dia dengar juga, Allahu Akbar, pahala dia tu sama dengan baca. Kerana dia mengikut usaha dia. Yang mengikut usaha dia,
Kita ni kalau pandai baca Quran, tak baca. Hak tu tak kena. Tak kena tu. Kita tak apa, aku malah nak baca Quran. Aku nak dengar saja. Allah tak kena. Lagu mana pun kena baca. Kalau kita tak baca, kita termasuk dalam orang hijrah Quran, orang hijrah Quran. Orang tak baca Quran, orang tak tengok Quran. Nah. Aduh. Jadi ayat kata mengikut darajat Allah SWT bui darajat iman kepada seorang-seorang saat ini dia tu boleh lompat dalam hak ibadat dia saat ini meningkat kepada peringkat walaupun orang panggil kata darajat kecil sikit banyak semua tu yang meningkat kepada darajat taqwa la'allakum tattaqun darajat taqwa. Lepas tu kita ni dalam bulan puasa ni minit terakhir ni orang panggil kata kalau kuda dah bukan nak ayat kita kuda tak nak ayat kata kalau lah kuda kalau ia badu dalam padai badu kuda badu derah boya nampak cuk sutai dia dapat cuk nak menang saat ni tu tekah tu lah dia sungguh ia guna orang ia siapa sup siapa kau mampuh kata kuda ia guna orang sungguh-sungguh ia nak ambil kau menangis. Lepas tu, adakah kuda tu cidik daripada kita? Kenapa nak culik? Nah, adakah kuda tu cidik daripada kita? Nah, dia sungguh dia nak menang. Nah, dalam habad tu dia tu. Kita buat akhir saat ni tu. Sungguh dengan baju raya. Sungguh dengan duk mikir nak buat gapo hari raya. Nak beli roti ke? Roti cicah gula lemak ke? Ke cicah sup kapung ke? Ke nak beli serati? Allahu Akbar. Zolainya diri kita. Ya, zalimnya diri kita. Allahu Akbar. Nah, sebab tu dalam bulan Ramadan saat ni yang sebagai terakhir ni dah saya nak awi tahu ni. Manusia ni orang yang terbagi pada tiga. Pertamanya orang yang zalim diri dia. Nah, kerana dia tu puasa dalam bulan Ramadan saat ni bukan puasa yang sebenar. Dia tidak menjaga hak-hak Ramadan. Tak ada jaga patai-patai larai Ramadan. Dan tidak beringat sikit habuk. Lidah dia tak ada puasa daripada ngecek buah, bahan, nipu dan semuanya. Dan telinga dia tu tidak tertahan daripada gapo dengar benda yang batil, dengar yang mana perkara-perkara yang memarahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ia tidak memosokan apa ni mata dia tu tidak puasa juga daripada tengok benda yang haram. Daripada tengok yang benda yang haram yang melalaikan dia tu daripada segala-galanya. Allahu Akbar. Nah, ayat kata teruk ni. Ada seorang tu. Dia dah baca Quran. Dia baca Quran yang mari pas letak. Tak ada tengok dia masjid ni. Tak ada tengok wil lain ni. Tak ada tengok weh goni ni, tak ada tengok goni. Kena tengok dulu sudah. Ada seorang tabi'in yang kata apa? Kalaulah seorang tu saat ni ni, ia tu tidak rasa sedap lagi dengan hak Quran dok pergi di tangan dia saat ni tu. Dia rasa nak paling dia tengok gol lain lagi saat ni ni, dia tu tak kenal lagi kemanisan Al-Quran. Tak kena lagi kemanisan Al-Quran, halawat Al-Quran, halawat tilawah, halawah baca Quran saat ini. Allahu Akbar, betapa banyaknya kita duduk lagu ni. Ahyanan kadang-kadang. Kadang-kadang kali-kali kita duduk baca Quran, dia memari pak duduk pak kita, mari buah. Kita pun tak nak buat lagu anda buah sekali dengan demo. Masuk buah saat ini tak ada helah nak lari dah pula. Duduk sampai ke ngorek. Oh, give free dia. Larilah. Buatlah lagu mana pun untuk kita nak cari jalan, nak doa kepada Allah SWT dalam bulan yang terhad masa ni. Sini nak ayat terugi ni. Sebab tu, orang kalau duduk pergi Quran, dia jauh lagi tinggal Quran tu, pergi tengok tarasak dia lagi, tengok ke tu, tengok ke ni. Malaikan benda darurat tak apalah. Tapi ni benda yang mana tidak ada orang yang harga bagi dia dalam bulan Ramadan ini. Kacau juga nak tengok. Allahu Akbar, ini paling rugi sekali. Tu super berlaku lah ni roliknya lagu tu. Sebab tu kalau orang nak buat ibadat sungguh dia tak terasa dia bucu dia yang katuk tak kapal tubai tu. Tak kapal tubai tu pakai senyap sekat tu sudah. Tu orang panggil tu. Oh hebat sekali. Sini nak ayat kata orang yang paling orang yang zalim diri daripada bulan Ramadan saat ni mata dia tu pun tak boleh nak tinggal daripada perkara haram. Perut dia pun tak boleh nak tinggal daripada makan. Tangan dia, kaki dia tidak boleh tinggal daripada jalan tempat yang haram. Semua saat ni membawa kepada puasa dia saat ni hanya boleh gapo boleh dahaga dan boleh lapar dan boleh hina dan boleh khunu'
panggil kata boleh tunduk kepada perkara yang tidak berguna, deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini nak kata ada nasib sikit habuk daripada puasa. Rugi dia. Rugi. Ni ada sehari lagi ni. Rugi tu. Hak kita ada rugi tu, ada rasa rugi tu sehari lagi tu boleh ganti habis 30 hari tu kalau kita masuk sungguh. Allahu Akbar. Tapi tak ada siapa dengar kita duk lahaung ni deh. Tak ada orang dengar kedok tak tahulah. Tu. Kalau lah kuat-kuat warung dengar duk lahaung, kita duk lahaung ni deh, kuah duk mabuk ketung deh. Duk mabuk ganjur, duk jual kat tah batas tu. Orang duk jual kat tah batas tu lah. Rugilah. Tak ada boleh kara habuk, boleh balasan yang paling buruk sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT koci pintu neraka, kita duk buka neraka kita. Allahu Akbar. Dan saya kepada anak koci neraka. Kacau duk buka, Allah SWT kata. Tuhan lagi ikat syaitan, kita pula jadi syaitan nanti. Orang lain tu tunggu syaitan kita. Allahu Akbar. Ini paling jahat sekali manusia atas permukaan bumi ini. Tapi kita sudah kata-kata dia tu ahli neraka lah. Kita kata Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Dan seperti mana Nabi berdoa, ya Allah, beri hidayah kepada kaum kami, kepada puak kami, kepada muslimin kami di sini. Fa innahum la ya'lamun, kerana mereka jahil, tidak mengetahui. Kadang-kadang mereka mengetahui hukum, tapi mereka saat ini tidak ada hidayat. Allahumma hdihi, ya Allah, hidayatlah kepada dia. Masuklah iman ke dalam hati dia dan ke hati kami. InsyaAllah, ya amin, ya Rabbal Alamin. Orang yang keduanya, orang kata orang yang mana? Pandai jaga diri dia, sama tengok. Jaga diri dia lagu mana? Jaga diri dia ni orang yang menjaga diri dia daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala marah. Dia boleh jaga puasa dia daripada buah dan perkara-perkara yang batil, dan juga dia saat ini boleh kong diri dia. Makan dan minum saat ini. Dan nafsu dan syahwatnya, dan mata dia, telinga dia. Orang panggil kata pecah darah dia saat ini boleh puasa. Kemudian apa yang jadi? Apa yang terjadi? Orang panggil kata dia saat ini masuk dalam apa? Dia masuk Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia kata idza sumta falyasum, apabila mempuasa, mempuasalah telinga mung, mempuasalah mata mung daripada haram dan benda yang buruk. Dan mempuasa dalam hakak ada kamu tu tawaduk, kamu tu khusyuk, dan kamu tu sakinah, kamu tu tenang hati, kamu tu taat, kamu tu rokok sujud kepada Allah SWT. We puasa tu yang bagi membawa kepada perkara itu, dan jangan jadilah hari puasa mung saat ni tu seperti hari buka puasa mung, hari mung tak puasa tu. Duduk semua ngatu dan tak ada padu kepada perkara yang di suruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak ni orang yang kedua saat ni, sifat yang kedua saat ni orang yang mana gapo boleh naik tekad orang panggil kata martabat Islam. Dia tu boleh sabar diri dia, dan dia boleh besar diri dia, dan dia tu termasuk oleh orang yang mana maafu gapo ni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia dengan amal dia. Dan insya-Allah dia tu termasuk oleh orang yang puasa gapo mimman sama Ramadan imanan wahtisaba, daripada orang puasa bulan Ramadan saat ini kerana semata-mata nak pahala dan orang panggil tu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak sapa martabat ihsan. Martabat mana kata dia jual diri dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang siapa martabat ni? Tengok orang yang kisah yang ketiga ni. Orang bahagian yang ketiga ialah orang yang semata-mata berlomba untuk kebaikan, untuk kebaikan, untuk nak wih puasa saat ni tu sebagai apa? Sebagai hak ibadat yang mana ia pasti kena mengelok dia. Siapa ke elok dia saat ni tu membawa dia saat ni tu tidak kenal selain daripada puasa. Puasa sungguh. Puasa sungguh penuh hak-hak Allah SWT, hak-hak ibadat di bulan Ramadan saat ini dia tunai habis. Dia buat habis hingga dia terjadi seorang warak dalam ibadat dia saat ini, khusyuk dalam ibadat dia saat ini. Maka dia saat ini bukan puasa seperti orang yang biasa puasa saat ini, khalisan lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah SWT. Maka dia tu jaga puasa dia tu walaupun daripada sedikit, daripada sumai walaupun sikit, tak sewi sumai sikit habuk,
Kalau pisah dia tajam saat ni tetap sewi sumai langsung. Nah, ha, tu maka lidah mereka saat ini sentiasa hidup lah. Orang panggil kata basah dengan zikrullah, dengan doa. Hati mereka saat ini dah diliputi dengan cahaya yang suci dan bersih. Dan mereka membaca Al-Quran, mereka tadbir makna Al-Quran, mereka mentafsirkan Al-Quran dan mengertikan makna Al-Quran, dan mereka mendirikan dalam hati mereka saat ini makna-makna Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Dan waktu malam mereka semayah dan mereka berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala. Hani martabat orang puasa yang nombor satu. Martabat ihsan. Dan martabat ihsan. Siapa yang mana ada tiga perkara ni Allahu akbar. Dia kena ingat moleklah. Orang pertama tu. Lah orang hendak lalai tu. Lah orang pertama hok duk dalam puasa tu, puasa gapo? Puasa tak ada solat, puasa tak ada sembahyang pun tak ada. Lah lepas tu hok tak puasa langsung tu pun teruk benar. Nah, tentu orang panggil tahap orang yang paling rugi sekali. Nah, maka akhirnya dah semua tu ambil daripada ayah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ia kata, "Summa Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami mempersakai kitab kami ini kepada orang-orang yang kami telah pilih dia. Kami telah pilih mereka min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, dan daripada kalangan mereka itu ada yang zalim diri bagi diri dia sendiri. Wa minhum muqtasid, dan bagi mereka itu orang yang menduduk tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan daripada mereka itu orang yang berlomba-lomba berebut untuk kebaikan dan kebajikan. Bi izni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zalika huwal fadlul kabir, itulah kelebihan, itulah fadlun yang paling besar sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin yadkhulunaha, orang pekak ning ni. Jadi pekak sabiqun bil khairat saat ini, orang yang mendahului dalam segala kebajikan saat ini. Jannatu adnin, syurga adn, air yang suci bersih. Safi. Jinih. Yadkhuluna yadkhulunaha, maksud dalamnya yuhalluna fiha, mereka itu dihiasi, diberi pakaian. Beri apa pakaian? Daripada tali tekok, daripada emas dan daripada luk-luk. Dan pakaian mereka itu daripada setera. Umin zahabin walu'lu'an walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka itu daripada kain setera. Lepas tu, mereka tu kata apa boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Wa qalul hamdulillahilladzi, dan mereka berkata alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah mencabutkan daripada kami kesedihan dan kesusahan dan kepayahan. Kedukaan hidup dunia baru ni. Inna rabbana la ghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami adalah maha pengampun, maha pengampun lagi maha syukur. Allazi ahallana daral muqamati, yang telah mengkekalkan kami, memberi bekah pada kami di sini, memberi tempat kepada di sini. Daral muqamati, rumah yang berkekalan. Min fadlihi, dengan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. La yamassuha fiha nasabun wala yamassuna fiha luhum. Jadi tidak disentuh oleh kami oleh kesusahan dan apa orang panggil kata benda-benda yang orang panggil itu membawa kepada susah dan kepada kepenatan dan kepada keburukan. Jadi di sini ayat kata kita saat ini kena jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu wasiat. Wasiatnya kita dari akhir Ramadan dah. Jadi orang yang ada program tu, hari raya tu. Nah, ya waktu bek learning. Waktu bek learning lalu dah. Hak hari raya tu suku. Kau yang nak tu baik hari, kau yang nak buat hari raya tu. Masalah orang nak buat roti. Nak buat roti, dia nak buat makan pagi raya. Sana beli roti buk. Berapa roti apa? Roti butuk ke? Roti cana ke? Roti apa saat ni? Roti arak ke? Dia tu buat tu baik duit lah ni dah. Orang panggil tu buat tu baik tekah ni tu berganda-ganda paling banyak sekali. Duit dia saat ni buat tu baik syak dah. Lepas tu orang nak beli daging pun buat tu baik juga tegak ni. Orang nak gula pun musuh beli kakak gula lah ni. Wisyak lalu dah duit yang nak urat saat ni ni. Dan supaya berganda-ganda pahala dia ni. Munggu hari raya tu kita nak sedekah sekok, dua kok, tiga kok pada orang lain tu. Hak tu pahala suku pula berganda-ganda dah pula pahala pada hari raya tu pula.
Kerana hari raya saat ini hari yang mana malaikat semua tu pakat turun untuk nanti nak terima amalan kita dan sedekah kita pada hari itu. Jangan lupalah zakat fitrah. Jangan lupalah zakat fitrah saat ini. Zakat fitrah utamanya keluar ini yang dilatihkan oleh majlis ialah Tuk Imam Siddiq Tauliah. Kerana mereka ni orang bagi. Ia tahu ada orang fakir miskin di tempat kita, maka wajib atas kita keluar kepada mereka kalaulah ada Tuk Imam yang mana pergi Tauliah ni. Dan adilnya Tuk Imam tu saat ini. Kalau kita tahu kata Tuk Imam tu tak adil, tak bagi harta zakat saat ini kepada orang fakir miskin, tak apa, tak boleh. Kerana dia soleh. Tapi hak moleknya kita buih dia kalau kita tahu dia kata dia ada, dia bagi sungguh. Lepas tu tak sung, kita tak tahu lama dah ni. Kita tahu perangai. Orang sore-sore, Tuk Imam mana gapo gini, orang pun tak kira lah, pegang pekat gapo pun, kita kena kenal kata dia tu lagu mana. Maka kita beri zakat kepada dia supaya dia tu boleh beri meratakan zakat kita tu kepada orang fakir miskin dalam kampung. Tak kena keluar daripada kampung. Dalam kampung tu cukup pekat kita beri zakat kita melalui Tuk Imam dan kemakan-kemakan yang bagi pada malam raya tu, ataupun bagilah ni selalu dah, kerana fakir miskin tu nak beli baju raya kan, nak beli gapo, hak tu lebih utama dan lebih aula. Dan berkata nak keluar berah, keluar berah tak ada masalah apa, hak tu hak afdal. Tapi mengikut maqasidus syariah, orang panggil tu tujuan syariah Islam saat ini, dia mengikut keadaan orang, maka tengok zakat terus saat ini. Kalau tengok pak bandingan pak kita saat ini, dia berhajat kepada berah ke, dia berhajat kepada duit, dia berhajat kepada raja raya ke, dia berhajat kepada gapo. Boleh jadi dengan zakat terus orang seorang dua orang, ataupun kita bawa pergi kepada masjid dan Tuk Imam saat ini, zakat kita seumumnya. Tak kira zakat teroh ke, zakat nego ke, zakat apa saat ni, kita buat pergi di situ Tuk Imam dengan adil dia saat ni tu, dia boleh bagi kepada fakir miskin. Kemudian dengan dia bagi kepada fakir miskin saat ni, dia tu boleh gapo, orang fakir miskin saat ni tu boleh kemewahan pada hari raya tu saat ni. Itu tu satu tausiah insyaAllah ta'ala kita boleh beramal dan patibak hak ni supaya kita jadi orang yang muttaqin, yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu ta'ala. Janganlah kita duk terpesong dalam hati kita, duk buh kata aku nak video ni, aku nak video ni. Duk kadang-kadang kita gewi di atas orang saat ni, orang lain orang lain tak duk kena kat situ yang jadi apa ni, orang panggil kata kita zalim orang dengan duit zakat kita saat ni. Itulah kita nak jadi satu perkara yang adil dalam hak keadaan ni. Maka siapa ada harta, wajib dia kena keluar zakat. Yang wajib kena keluar zakat. Janganlah seorang yang ada harta saat ini usaha nak melarikan diri dia daripada zakat. Terutamanya orang ada duit banyak dan orang ada emas saat ini. Orang panggil kata dia tu usaha boleh keluar zakat. Dan orang yang nego saat ini, jangan duk susuk barang dia. Dia kena hipung habis barang nego dia. Orang beritahu duit dia saat ini. Kalau dah harap pem, hutai dia tu orang bayar, maka dia kena hitung habis dalam duit dia saat ini. Wajib dia kena keluar zakat. Jangan kita pelarikan duit kita, duit kita ataupun mah kita, kita nak lari pada zakat. Kalau kita pergi niat buruk di situ, maka haralah kita, bahkan wajib tu, bahkan zakat saat ini wajib juga di atas dia. Itulah nak kata kita tak perlu melarikan zakat. Ada orang buat soalan, mari tanya, kalau lah duit tu ada sejuta, lo ni hari ni nak ada sejuta, you pergi beli mah sejuta saat ni, adakah rumah tu wajib kena keluar zakat selalu? Mah saat ni, kita beli hari ni tu tak ada kena keluar zakat. Tapi kita beli mah saat ni tu untuk pakai ke? Kita niat gapo? Kalau kita niat pakai, tak ada apa. Tapi kalau kita niat nego, nak jual, maka ia ambil di hari kita beli saat ni, masuk dalam hukum nego, maka kita jadi barang kita saat ni, ambil di tempat lapar hari ni, siapa kau lapar tahun depan bulan ni juga, maka wajib kena keluar zakat 28 Ramadan. Maka siapa 28 Ramadan tahun depan 1440 ni, maka wajib kena keluar zakat kalau kita niat nego. Begitu juga kalau kita niat nak sipir, nak taruh, wajib kena keluar zakat juga. Wajib kena keluar zakat juga. Sini kita kena ingat. InsyaAllah ta'ala. Kita kena jagalah supaya kita bersih diri kita. Dalam ibadat kita pun bersih. Harta kita pun bersih. Ibadat tubuh badan kita pun bersih. Ibadat lidah kita pun bersih. Maka, taqabbalallahu minna siyamul qiyam. Marilah sama-sama kita berdoa sebelum pada buka puasa ni dengan ikhlas hati kepada Allah SWT. Jangan lupa doa untuk saudara kita di Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.